Salam sahabat Kristus dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini hari Minggu ini oleh kemurahan Tuhan tak boleh dipertemukan melalui tayangan ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sejenak. Pada bagian hari ini saya akan bacakan dari Matius pasal 22 ayat 29. Firman Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hari-hari ini banyak pengajaran yang dituding sesat atau menyimpang. Satu mengenai pembelajaran akhir zaman yang ternyata menyimpang dari yang satu lagi mengenai Kristen progresif, yang satu lagi pengajaran bahwa Yesus datang dalam bentuk rupa seorang wanita di Tiongkok, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu bukan hanya itu, antar gereja pun juga saling menyesatkan yang lain. Gereja yang satu yang tidak berbahasa roh menganggap gereja lain yang berbahasa roh itu sesat. Bahasa roh itu tidak seperti itu. Bahasa roh itu tidak seperti yang diucapkan mereka. Bahasa roh itu harus ada terjemahannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Gereja yang berbahasa roh pun memandang gereja yang tidak berbahasa roh kurang aktif, kurang dinamis, dan sebagainya, sehingga menimbulkan pertentangan satu dengan yang lainnya. Bahkan satu pribadi dengan pribadi lainnya menuding bahwa yang sana sesat, yang situ sesat, yang sini sesat. Maaf, bahkan jangan-jangan yang menuding sesat itu pun sebenarnya dia juga sesat tanpa disadari. Hari ini firman Tuhan memberi pengertian yang sederhana sekali. Seringkali kita sibuk membuat pengertian menuding orang lain sesat. Pendeta itu sesat, hamba Tuhan ini sesat. Gereja ini sesat, dan sebagainya. Padahal Yesus sendiri membuat pengertian sederhana. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yang sesat itu bukan saudara seiman. Yang sesat itu bukan pendeta itu. Yang sesat bukan hamba Tuhan itu. Yang sesat bukan gereja yang sana. Yang sesat adalah ketika kita tidak mengerti kuasa, kita tidak mengerti kitab suci. Apa maksudnya tidak mengerti kitab suci? Yaitu ketika kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, tidak ngerti isi firman Tuhan. Itulah kita sesat. Akhirnya apa? Kita berbuat semaunya sendiri. Dalam konteks yang kita baca ini, peristiwanya adalah orang-orang Saduki yang bertanya kepada Yesus, siapa dari antara 7 bersaudara ini yang akan menjadi suami seorang ibu ini ketika pada hari kebangkitan? Sebab seorang menikah dengan seorang perempuan. Lalu suami ini meninggal. Kemudian saudaranya yang lain menggantikan. Lalu meninggal. Sampai 7 orang menikah dengan perempuan ini. 7 orang bersaudara. Mereka mati semua. Tidak tahu kok bisa menikah dengan orang yang sama. Tapi 7-7-nya meninggal. Mungkin dalam waktu yang berdekatan meninggal. Terus pertanyaannya. Lalu nanti di surga, di hari kebangkitan, siapa sebenarnya jadi suami dari perempuan ini, dari ibu ini? Nah, itu kan pertanyaan aneh. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu sesat, kamu nggak ngerti kitab suci. Di sorga, di hari kebangkitan itu tidak ada yang namanya kawin mengawinkan. Tidak ada lagi yang namanya suami istri. Sebab kita semua masing-masing mempertanggungjawabkan iman kita. Kalau kita punya, diberi kesempatan mendapatkan mahkota, yaitu untuk kita pribadi. Tidak lagi kita suami istri. Jika di sorga, tidak ada lagi kawin dan mengawinkan, lalu bertemu di surga seperti cerita-cerita dalam dongeng, bertemu dengan seorang istri yang cantik ketika di bumi, bertemu lagi, menikah lagi. Tidak demikian. Karena itu sesat, karena nggak mengerti kitab suci, berpikir semaunya sendiri. Satu kali dalam sebuah kesempatan yang tidak menyenangkan, seorang pimpinan saya menegur saya, menganggap saya berbuat sesuatu yang menurut dia salah. Dan saya waktu itu hanya yakin berkata bahwa saya tidak berbuat seperti yang dituduhkan.
Dan anehnya, pimpinan saya ini adalah anak Tuhan, juga aktivis gereja. Dan dia berkata pada saya, "Anda berani bersumpah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak melakukan hal tersebut, seperti yang Anda sampaikan, karena dia yakin dia merasa punya bukti bahwa saya berbuat seperti yang dituduhkan. Dan dia meminta saya bersumpah. Bukankah hal yang seperti ini adalah hal yang sesat? Mengapa? Firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan tidak bersumpah. Kenapa diminta sumpah? Dia kan tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti firman Tuhan. Hal yang seperti inilah yang sebenarnya sesat, karena nggak ngerti firman Tuhan. Yang dimaksud tidak mengerti kitab suci adalah nggak pernah baca firman Tuhan. Kalau orang Kristen nggak pernah baca firman Tuhan, maka hidupnya sesat. Hidupnya akan kacau. Dia akan berbuat semaunya sendiri. Dia akan berjalan menurut hawa nafsunya. Dan merasa bahwa yang penting saya tidak mengganggu orang lain. Yang penting saya tidak menyenggol orang lain. Lalu melakukan apa yang dia anggap benar. Padahal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa tidak sesuai kebenaran firman Tuhan? Kok dilakukan? Karena gak pernah baca. Nah, menikah dengan orang yang tidak seiman misalnya. Dan berpikir tidak apa-apa. Atau Tuhan ya sama saja. Yang penting hidup kita ini baik. Kita tidak mengusik keyakinan satu dengan yang lain. Keselamatan terus sama saja. Banyak jalan menuju Roma. Itu pemikiran yang sesat. Sebab firman Tuhan berkata di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang dapat membawa kita pada keselamatan selain di dalam nama Yesus. Bahkan firman Tuhan juga berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Artinya tidak dalam pemikiran yang sama di dalam iman. Jadi kalau berpikir semaunya sendiri, bergerak semaunya sendiri, hanya karena merasa, oh aku menyayangi dia, aku mencintai dia, semua akan baik saja. Nah itu karena dia nggak pernah baca itu. Lalu sesat yang lain karena nggak pernah baca firman Tuhan. Misalkan ketika ada seseorang yang membenci kita, kemudian kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kan juga sesat. Karena firman Tuhan berkata, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan sebagainya. Maka kita nggak perlu berbuat dendam, mengklarifikasi apapun, dan sebagainya. Dan sebagainya. Baca firman. Seringkali orang Kristen kelemahannya adalah nggak pernah baca Tuhan secara utuh dari awal sampai akhir, sehingga pemikirannya nggak jelas, mengikuti pemikiran dunia, mengikuti pemikiran orang lain, mengikuti pemikiran saudara-saudara kita yang tidak di dalam Kristus. Karena itu saran saya, ayo kita anak-anak kita baca firman Tuhan. Jika kita baca firman Tuhan, kita mengerti, oh ternyata ada ayat seperti ini, oh ternyata ada pengaturan yang seperti ini. Ternyata ada ketentuan yang seperti itu. Ada seseorang yang pernah berkata, Alkitab itu tidak untuk dihafalkan, tapi untuk dilakukan. Iya benar, tapi jangan sampai karena pernyataan itu kemudian membenarkan bahwa saya gak perlu baca Alkitab, pokoknya saya melakukan. Dan yang dilakukan apa? Gak pernah baca Tuhan. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kita akan mengerti dengan sendirinya. Oh ternyata Yohanes 3:16 ada ayat berkata bahwa Tuhan itu begitu besar kasih. Ketika membaca lagi, oh ada di Matius 6:33, kita tidak boleh khawatir, tapi mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Sebagainya. Kita memang nggak perlu apa, tapi kita akan mengerti dengan sendirinya. Oh ayat ini ada di sini, oh, ayat ini ada di situ. Tapi tetap saran saya, sebisa kalau memang ada yang bagian firman Tuhan harus diapa, tak perlu mengapa, supaya menjadi kekuatan di kehidupan kita. Bagian kedua yang berkata bahwa kamu sesat karena tidak mengerti kuasa Allah. Yang pertama tidak mengerti kitab suci, yang kedua kuasa Allah. Yang dimaksud kuasa Allah artinya ketika kita meragukan kuasa Tuhan. Hey, itu Anda dan saya sedang dalam kondisi sesat. Ketika tidak yakin besok makan apa. Ketika meragukan bahwa Tuhan seperti tidak mau menolong saya. Tuhan seperti tidak bisa menolong saya. Maaf, di situ letak kesesatan. Karena Tuhan Yesus, di dalam kekuatan ilahinya, supranaturalnya yang tak terbatas, dia sanggup menolong kita,
Ketika kita menghadapi pergumulan persoalan yang paling sulit sekali, yang paling pelik, ya sanggup menolong. Hanya saja waktunya yang tidak secepat yang kita pikirkan. Dia sanggup mengerjakan bagian yang terbaik untuk kita. Masalahnya adalah apakah kita bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan. Kita bertekun dalam iman, kita menguatkan diri dalam pembacaan firman Tuhan, kita membangun iman ketika masalah itu datang, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Atau kita hanya setengah-setengah saja. Kemudian ketika merasa tidak ada pertolongan, kita menuding Tuhan. Jahat, Tuhan tidak di pihak saya, Tuhan meninggalkan saya, dan sebagainya. Ketika Anda meragukan kuasa Tuhan, di situ Anda sedang dalam kesesatan. Ketika merasa, aku nggak punya apa-apa, besok makan apa, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, mana katanya Tuhan menolong, buktinya saya sampai hari ini nggak punya apa-apa. Di situ kesesatan. Tapi yang benar apa? Firman Tuhan mengucapkan. Mengucap syukur dalam segala hal. Ketika situasi tidak menyenangkan, nggak punya apa-apa dan berkata, Tuhan Yesus, kau baik bagi. Percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan sanggup menolong kita dengan cara yang tak terbatas dalam waktunya juga. So, ini yang bisa saya sampaikan dalam renungan sharing minggu pagi hari ini. Yang pertama, kita sesat kalau nggak pernah baca firman Tuhan. Yang kedua, kalau meragukan kuasa Tuhan, itu kita sesat. Lalu bagaimana dengan pengajaran yang di sana-sini? Pengajaran A, B, C, dan sebagainya yang begitu variasi banyak sekali. Sudahlah, kalau memang itu bukan bagian dari gereja Anda, bukan dari bagian dari iman Anda, nggak usah diurusi. Kerjakan bagian Anda sekarang dengan benar. Tekuni firman Tuhan, bertekun dalam doa, bertekun dalam pujian penyembahan, bertekun membangun iman dengan Tuhan. Nggak usah ngurusin yang di sana-sini. Lu kalau nggak diurusi, nggak diajar, kan dengan baik nanti akan membuat orang lain tersesat dan sebagainya. Kalau kita bertekun dalam firman Tuhan, baik untuk diri kita sendiri, kita mengajarkan pada orang lain juga sesuai kebenaran firman. Orang lain tidak akan disesatkan, tidak akan lulus. Misalkan di luar negeri ada kebijakan A, B, C, dan D. Ya, kita ini ada di Indonesia. Kita ini mengerjakan yang di Indonesia dengan baik. Kerjakan apa yang menjadi ketentuan di Indonesia. Kita nggak perlu ngurusin yang di luar. Ya, kita aman. Atau kita akhirnya ikuti yang di sana sini, kemudian kita jadi orang yang ragu-ragu, tak bimbang dan sebagainya. Oh, ternyata ada seperti ini. Ya, kita akan cari salah sendiri. Bahkan mohon maaf kalau ada hamba-hamba Tuhan yang membuat konten YouTube, konten media sosial, dimanapun penuding yang sana sini sesat. Ini surat terbuka untuk pendeta ini peringatan keras dan sebagainya. Kenapa sih nggak lebih baik WA saja pada hamba Tuhan? Kenapa nggak lebih baik telepon saja pada hamba Tuhan yang dimaksud dan menegur kalau memang salah, menyampaikan kalau memang keliru. Nah, kalau tulisannya peringatan keras, surat terbuka, teguran bagi pendeta A disampaikan di YouTube, ya nggak akan pernah nyampe. Tapi yang terjadi adalah apa? Anda sedang bikin konten yang membuat Anda mencari keuntungan bagi diri sendiri, tapi berdalih mencerdaskan umat Tuhan, menyampaikan hal yang kebenaran supaya orang tidak sesat dan sebagainya. Dan itu hanya konten. Bahkan sebenarnya ada banyak orang-orang dengan sengaja menggunakan mimbar gereja menuding yang lain sesat, yang lain keliru, yang lain salah dan sebagainya. Lalu yang benar siapa? Dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan. Nah, bukankah itu adalah kesesatan yang menuding diri sendiri sebagai hamba Tuhan. Oke. Siap melangkah sepanjang hari. Percaya Tuhan Yesus bersama dia. Dia tidak akan meninggalkan. Dia selalu menopang langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkati anak-anakmu dalam kehidupan mereka. Mulai pagi hari ini sampai nanti malam. Bahkan sepanjang hidup yang kami jalani. Kami percaya kehidupan kami aman dalam Tuhan. Kami tentram dalam pimpinan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.